Lautan biru yang membentang di kawasan Indonesia Timur mengandung sumber daya alam hayati yang potensial untuk dikembangkan. Salah satu kawasan laut yang potensial adalah area Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Taman Nasional Laut ini berlokasi di antara dua provinsi, yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat, meliputi Kabupaten Manokwari, Teluk Wondama, Nabire, Waropen, dan Yapen. Lokasinya yang berada di antara Lempeng Benua Australia dan Lempeng Samudra Pasifik membuat kawasan ini kaya akan sumber daya alam hayati. Kawasan seluas kurang lebih 1,4 juta hektar ini ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional Laut berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan tahun 2002. Kondisi alam kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih membuat masyarakatnya tergantung terhadap hasil alam. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah pramu sagu dan nelayan. Di kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih ini terdapat 13 distrik dengan populasi kurang lebih 3.000 jiwa. Ketergantungan terhadap sumber daya alam serta jumlah penduduk yang mendiami area tersebut membuat kondisi alam kawasan Teluk Cendrawasih harus terus dijaga agar kehidupan masyarakat sejahtera. Salah satu kekayaan alam laut Teluk Cendrawasih adalah hiu paus atau whale shark. Ketika di banyak lokasi lain, keberadaan spesies ini tergantung musim, di kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih mereka hadir sepanjang tahun. Hal ini adalah sebuah potensi wisata bahari yang menarik untuk dikembangkan. Selain keberadaan hiu paus, kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih juga memiliki kekayaan hayati berupa 460 jenis terumbu karang serta spesies ikan yang mencapai jumlah kurang lebih 1.100 jenis. Kekayaan alam hayati yang tersedia mengundang tangan-tangan tidak bertanggung jawab untuk mengeksploitasi kawasan ini. Untuk itu, sebuah upaya konservasi sangat dibutuhkan. Keadaan ini mengundang kepedulian berbagai pihak. Pemerintah daerah selaku pengambil kebijakan menerima dengan tangan terbuka pihak-pihak yang tergerak untuk membantu upaya konservasi. Salah satunya adalah Yayasan WWF Indonesia. WWF Indonesia berinisiatif memberikan sebuah kapal motor untuk sarana belajar anak-anak kawasan Teluk Cendrawasih. Sebuah kapal layar motor berbobot mati 34 ton disiapkan sebagai sarana belajar apung. Tahu hidupnya di mana? Di karang. Di karang lagi? Iya. Banyak sekali yang hidup di kapal sepanjang kurang lebih 20 meter ini. Rencananya aktivitas pengajaran materi konservasi laut akan dilakukan. Pembinaan kesadaran konservasi laut harus dilakukan sejak dini, agar anak-anak Teluk Cendrawasih memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam laut. Selamat pagi, Pak. Ya. Masal, Pak. Pendidikan juga menjadi fokus penting masyarakat setempat. Sejak abad ke-19, para penginjil dari Jerman sudah datang ke kawasan Kepala Burung Papua untuk menyebarkan agama, sekaligus menggalakkan kesadaran akan pendidikan. Otto dan Geisler, dua orang penginjil dari Jerman ini, mendirikan sebuah komplek pendidikan di kawasan Aitumiri di Kabupaten Teluk Wondama. Jadi, kayaknya bilang sih itu orang yang bekerja seni itu harus jujur, sabar, rendah hati, baru bisa melihat tanda heran ke tanda heran yang lain. Setelah era Otto dan Geisler, kini Yayasan WWF Indonesia meneruskan warisan tersebut dengan memberikan materi pendidikan konservasi lingkungan, terutama konservasi laut. Menyadari pentingnya pendidikan konservasi sejak dini, membuat WWF Indonesia mendaur ulang kapal layar motor Kotek Lema yang sebelumnya melayani daerah Alor, Sawu, Lembata, dan sekitarnya. kapal motor Kotek Lema selain memberikan layanan pendidikan juga turut serta dalam aktivitas pelestarian ekosistem laut hingga pembuatan tapal batas negara serta penyelamatan kapal tenggelam. Sejak meninggalkan kawasan Solor Alor, kini Kotek Lema beralih rupa menjadi sebuah kapal baru dengan nama lambung Gurano Bintang, sebuah sebutan lokal Papua untuk spesies hiu paus. Kapal ini sekarang didedikasikan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kawasan Teluk Cendrawasih, terutama pendidikan konservasi laut. Faktor mobilitas yang dimiliki kapal Gurano Bintang menjadi kelebihan kapal ini untuk menjangkau lokasi-lokasi yang sulit didatangi. Kelebihan ini membuat pemerintah daerah Teluk Wondama menyambut baik kepedulian WWF Indonesia. Di hari Jumat tanggal 17 Februari 2012, pemerintah daerah Teluk Wondama dan WWF Indonesia mengadakan upacara peresmian kapal Gurano Bintang. Rombongan WWF bersama Duta WWF Indonesia, Marcel Chandrawinata, mendapat sambutan hangat di Pelabuhan Wasior. Harapan ke depan, yang pertama, kita berharap ada dukungan dari semua pihak. Karena kan proses pendidikan itu kan satu proses merubah perilaku satu generasi. Jadi waktunya kita tidak bicara durasi waktu 1 tahun atau 2 tahun, tetapi ini satu generasi. Sehingga dukungan dari para pihak, terutama pemerintah daerah, itu menjadi sangat penting. Kerjasama tripartit antara pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih, serta WWF Indonesia ini ditujukan untuk optimalisasi pengelolaan area taman nasional di kawasan Kabupaten Teluk Wondama. Selain itu, kesepakatan juga bertujuan untuk optimalisasi upaya pengelolaan kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih melalui beberapa kegiatan, seperti pemantauan dan pengawasan sumber daya alam, peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat lokal, pengembangan perikanan berkelanjutan, perlindungan dan pengamanan sumber daya alam dan kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih, pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, dan pengembangan pendanaan berkelanjutan. Saya berpikir apakah luar biasanya kalau nanti kapal ini beroperasi dan kita bersinergi, jadi Pemda harus menjadi berada di garda terdepan untuk menyiapkan fasiliti ini begitu. Penandatanganan nota kesepakatan dilakukan oleh Bapak Albert Hatore, Bupati Teluk Wondama, Bapak Jati Wicaksono Hadi, Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih, dan Bapak Benja V. Mambai, Direktur Region Sahul Papua dari WWF Indonesia. Dengan adanya kerjasama antara Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih dengan WWF Indonesia maupun dengan pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, kami harapkan semua pihak bisa bersinergi untuk mendukung pengelolaan kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Setelah penandatanganan, Bupati Teluk Wondama melakukan pengguntingan pita sebagai lambang diluncurkannya kapal layar motor Gurano Bintang. Hari ini, hari Jumat tanggal 17 Februari tahun 2012. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Selamat datang, adik. Mari sore. Nah, sedang namanya kalau dibuang bunyinya. Nah, kalau jaring nih bunyinya. Jadi lebih banyak pakai jaring ya. Iya. Karena pada mati kalau pada pakai yang jaring. Nah, jaring gini ya. Oke? Kalau bom, gini. Kan pada mati ya. Iya. Ya, jadi paling program kerjasama ini diharapkan akan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kepedulian dan peran serta aktif masyarakat lokal, khususnya anak-anak yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan konservasi. Kapal Gurano Bintang dilengkapi dengan modul pendidikan lingkungan hidup. Kedepannya, kapal ini akan ditambahkan modul-modul lain yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti modul perikanan berkelanjutan dan modul ekowisata. salut lawana itenanto wesemu undana lawana itatua masoa deriasiri wau masoa. Sekarang bunyinya bom ya. Itu saya punya harapan yang sangat besar karena sektor pendidikan dan kesehatan ini menjadi adalah dua isu utama yang sangat krusial bagaimana kita meningkatkan kualitas hidup masyarakat ini dari ketidakberadaannya, ketidakmampuannya menjadi mampu begitu. Ya berharap ini bisa dimanfaatkan kapal Gurano Bintang ini dengan anak-anak itu diberi pelajaran mengenai bagaimana lingkungan ini harus dijaga dan pelihara, tidak dirusakan. Kedepan, pemerintah Kabupaten Teluk Wondama akan melengkapi kapal ini dengan fasilitas kesehatan sekaligus tenaga medisnya. Karena layanan kesehatan sangat penting dan masih sulit diakses oleh masyarakat di pelosok Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Program pengadaan kapal Gurano Bintang menunjukkan komitmen jangka panjang WWF Indonesia bagi konservasi di tanah Papua, lebih khusus lagi di kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Masih dalam rangkaian acara penandatanganan nota kesepakatan, Bupati Teluk Wondama mengundang para peserta acara untuk beramah-tamah di rumah jabatannya. Dalam kesempatan itu pula, WWF menyerahkan buku hasil penelitian mengenai kekayaan alam laut di kawasan Teluk Cendrawasih. Konsultasi publik bagaimana kawasan percayakan alam pegunungan Wondiboy ini kita jaga pelihara, tapi kita boleh jadikan sebagai sarana. Mengelola kawasan yang sangat luas seperti Taman Nasional Teluk Cendrawasih membutuhkan keterlibatan dan dukungan banyak pihak. Tantangan terbesar adalah pengawasan dan pengamanan kawasan, khususnya dari kegiatan perikanan yang tidak ramah lingkungan dan perikanan tanpa izin. Dukungan pemerintah Kabupaten Teluk Wondama serta masyarakat akan sangat besar artinya bagi peningkatan upaya efektivitas pengelolaan TNTC saat ini dan di masa depan. Dengan adanya saat ini ya sudah kita menyiapkan kapal Gurano Bintang ini, tentunya kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada WWF Indonesia dan tidak menutup kemungkinan lembaga-lembaga lain mungkin bisa juga memberikan dukungan dalam bentuk sarana yang lain dalam kegiatan pengelolaan. Setelah WWF Indonesia tergerak untuk peduli, kini saatnya semua pihak menyatukan langkah untuk bumi kita demi masa depan kita semua.